الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin dan hadirat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan kebaikan, di tempat yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai dari semua tempat yang ada di permukaan bumi ini. Sebagaimana telah di oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi fil ardi masajiduha. Tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di permukaan bumi ini itulah masjidnya atau di rumahnya. Dan tentunya kehadiran kita di masjid untuk melakukan berbagai aktivitas ibadah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam ibadah yang kita ambil dari kitab Al-Majlis fi Fiqhis Thayyib. Sebelumnya mari kita mendoakan saudara kita yang ada di New Zealand atau Selandia Baru, baik yang syahid, yang terbunuh, maupun yang masih hidup, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kesabaran, ketabahan, dan menggantinya dengan pahala yang terbaik di sisinya. Dan mereka yang wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, mengampuni mereka dan memaafkan dosa-dosa mereka, termasuk menerima amal-amal ibadah yang telah mereka lakukan. 6. Pembahasan kita insyaallah tentang sujud tilawah. Tentang sujud tilawah. Tilawah itu artinya bacaan. Tilawah itu secara bahasa ya bermakna bacaan. Dari kata tala yatlu tilawatan. Ya. Dari makna bahasa ini sudah ada gambaran kenapa ada yang disebut dengan sujud tilawah. Ya. Kalau para ulama membahasakan atau mengungkapkan itu adalah sujudul ladzi sababuhu tilawah au sima'u ayatin min ayatis sujud fil Qur'anil Karim, yaitu sujud yang dilakukan disebabkan membaca atau mendengar. Ya. Sujud yang dilakukan itu disebabkan membaca atau mendengar ayat, salah satu ayat sujud yang terdapat di dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam di dalam Al-Quran. Taib. Apa hukumnya melakukan sujud tilawah? Ya. Apa hukum melakukan sujud tilawah? Para ulama sepakat sujud tilawah itu masyru', disyariatkan. Ya. Itu kesepakatan para ulama. Jadi sujud tilawah itu bukan bid'ah ya. Dia disyariatkan. Nah, itu berdasarkan ayat-ayat dan hadith-hadith yang menyebutkan tentang hal tersebut. Di antara dalilnya
adalah hadis Abdullah bin Umar sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana beliau mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra alaina as-surata fiha as-sajdah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna mawdian li jabhatihi. Kata Abdullah bin Umar, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami sebuah surah yang di dalam surah tersebut ada ayat sajadah, maka fayasjud, beliau kemudian melakukan sujud, wa nasjud ma'ahu, beliau sujud, kami juga ikut sujud bersama dengan beliau. Ya. Sampai-sampai kata Abdullah bin Umar, hatta ma yajidu ahaduna mawdian li jabhati. Sampai ada salah seorang daripada kami itu tidak mendapatkan tempat untuk sujud. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu disyariatkan. Ada dan pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diperselisihkan para ulama hukumnya. Sebahagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Sebahagian mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib seperti Imam Abu Hanifah, ya. Demikian pula mazhabnya Imam Sufyan As-Sawri. Dan salah satu pendapat dari mazhab Imam Ahmad. Dan pendapat ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, kenapa mereka katakan wajib? Iya. Dalilnya mereka sebutkan ada dalam surah Al-Insyiqaq ayat 21, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fama lahum la yu'minun wa idza quriya 'alaihimul qur'anu la yasjudun." Ya, mereka tidak dikatakan beriman. Kenapa? Sebab ketika dibacakan atas mereka Al-Quran, la yasjudun, mereka tidak mau sujud. Ini salah satu dalil, ya, para ulama yang mengatakan wajib. Sisi pendalilannya mana? Dalam ayat tersebut ada celaan, ya, ada celaan terhadap mereka yang ketika dibacakan Al-Quran mereka tidak sujud. Dan katanya kalau itu ada celaan menunjukkan bahwa itu pasti meninggalkan yang wajib. Itu alasannya. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan hukum sujud tilawah itu sunnah. Hukum sujud tilawah itu sunnah. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Bahasa lainnya jumhur ulama. Ya. Siapa mereka? Di antaranya Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Auza'i, ya. Imam Al-Layth. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kemudian ini juga pendapatnya Ishaq ibn Rahawai, Abu Thawr, Dawud dan Imam Ibn Hazm. Banyak. Mayoritas. Intinya mayoritas ulama berpendapat itu sunnah. Ya. Lalu apa dalilnya mereka? Mereka membantah para ulama yang mewajibkan dan mengatakan kalau ayat yang disebutkan tadi sisi pendalilannya katanya ada celaan. Siapa yang membacakan atau mendengarkan Al-Quran dia tidak sujud. Lalu mayoritas ulama mengatakan bahwa celaan di dalam surah atau ayat Al-Insyiqaq, ya, itu terkait dengan tidak sujud disebabkan enggan dan sombong, bukan disebabkan karena bacaan. Iya, bukan disebabkan karena bacaan. Ya,
Maksudnya mayoritas ulama mengatakan tidak ada sisi pendalilan, ya, tidak ada sisi pendalilan daripada ayat tersebut. Ini kedetailan para ulama, ya, bagaimana mereka ketika menyebutkan sesuatu, ya, mereka sangat teliti, ya, mereka sangat sangat teliti. Penting, ya, ketika berdalil, menyebutkan dalil, kita lihat ada sisi pendalilan dari ayat tersebut, ada sisi pendalilan dari hadis, sehingga kita tidak serampangan, ya, tidak sembarangan menyebut dalil gini, kemudian, ya, itu kadang ayatnya umum dibawa ke makna khusus, kadang ayatnya khusus dibawa ke makna umum, ya. Nah, dan itu cukup banyak kita saksikan di zaman now. Taib. Yang rajih, yang kuat insyaallah taala, bahwa hukumnya adalah sunnah. Ya. Hukumnya adalah sunnah. Konsekuensi hukum sunnah, kalau ada yang meninggalkannya, maka dia kenapa? Iya, dia tidak berdosa tapi rugi. Nah, itu. Ini hukumnya. Kemudian kita masuk kepada keutamaan. Ya. Ya, ini belakang keutamaan. Kita tahu dulu hukumnya apa. Ya. Baik. Keutamannya disebutkan dalam sejumlah hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki." Kalau anak cucu Adam, manusia, membaca, ya, ayat sajadah, ayat yang di dalamnya ada disunnahkan untuk sujud, kemudian dia sujud, maka syaitan akan menghindar. Syaitan akan menghindar sambil menangis. Ya, sambil menangis. Nah, ini ada kesempatan membuat syaitan menangis. Ya. Nah, selama ini pernah enggak kita buat syaitan menangis? Ya, mungkin selama ini kita jadikan syaitan sebagai panutan kita. Ya, mungkin ada yang tersinggung, ya. Jadikan syaitan sebagai panutan. Contoh, makan tangan kiri. Ya. Minum tangan kiri. Nah, itu. Walaupun dia tidak mau ikut syaitan, walaupun dia bilang syaitan musuh bagi saya, tapi kenapa diikuti syaitan? Harusnya kasih sedih syaitan, kasih menangis dia. Ya. Nah, ini salah satu caranya. Ketika baca ayat sajadah, sujud. Syaitan akan menghindar, beki, menangis sambil mengatakan qul ya wailah. Ini ucapan syaitan. Iya, artinya ya diriku ini kecelakaan. Sungguh celaka aku. Umira bis sujudi fasajada. Falahul jannah. Itu anak cucunya Adam diperintah sujud, mereka mau sujud, bagi mereka syurga. Ya, wa umirtu bis sujudi fa'asaitu falian nar. Sebaliknya, saya diperintah dulu sujud tapi tidak mau sujud, maka saya layak mendapatkan neraka. Ini penyesalan iblis luar biasa, syaitan. Ya, dia masih ingat nenek moyangnya dulu. Ya. Ingat nenek moyangnya syaitan? Eh? Iblis, ya, ada dalam surah Al-Baqarah diperintah untuk sujud, ya. Iya, aba wastakbara. Ya, wa kana minal kafirin. Iya. Dia ogah, tidak mau sujud, bahkan menyombongkan diri. Iya. Dia ingat nenek moyangnya dulu. Akhirnya apa? Langsung keluar tatapan
Iya. Penetapan itu tidak bisa diganggu gugat. Calon penghuni neraka dan tidak ada harapan untuk keluar. Iya. Kalau di hukuman di dunia tidak ada harapan pembebasan bersyarat. Ya. Naam, tidak ada. Taib, ini salah satu keutamannya, membuat syaitan menangis. Iya. Kemudian terdapat juga keutamaan dalam hadis yang disebutkan secara umum. Ya. Seperti misalnya hadisnya Sauban radhiyallahu anhu yang merupakan mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana amadin yudkhiluhu Allahu bihi al-jannata. Dia menanyakan kepada Nabi tentang amalan yang bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam syurga. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kasratis sujud." Ya, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa khatta anhu biha khati'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau melakukan sujud satu kali. Ya. Tidaklah engkau melakukan sujud satu kali melainkan Allah akan mengangkat satu derajat untukmu sekaligus menghapus kesalahan-kesalahanmu. Ini luar biasa. Tapi ini hadisnya umum, ya, tidak menyinggung masalah sujud tilawah. Tapi yang disinggung sujud secara umum. Ya, masuk sujud dalam sholat, sholat wajib, sholat sunat. Masuk juga ada nanti pembahasan sujud syukur. Ya, kalau di sini sujud tilawah. Hadisnya umum, dalilnya umum, masuk ke dalam keumuman. Taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu lagi keutamaannya, yaitu kalau tadi hadis diriwayatkan Imam Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Imam Ibn Majah. Ya. Satu lagi hadis, hadis Rabi'ah Ibn Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murafaqatahu fil jannah. Ini sahabat minta kepada Nabi supaya dia bisa bersama Nabi di syurga. Ya. Dia cuma minta satu. Bagaimana saya bisa bersama engkau di syurga ya Rasulullah? Ini permintaan tidak main-main ya. Iya. Walaupun sepintas kita anggap sepele. Ya, tapi bersama dengan Nabi di syurga itu artinya berada di syurga yang paling tertinggi. Nah, dan itu impian seorang muslim dan muslimah. Nah, maka Nabi katakan, a'inni ala nafsik bikasratis sujudi. Iya, bantu saya, kata Nabi, dengan cara kamu memperbanyak sujud. Iya, bantu aku, kata Nabi, dengan cara kamu memperbanyak sujud. Iya, ini juga hadisnya umum, tidak khusus menyinggung tentang sujud tilawah. Taib, cukup keutamaannya ini, mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Nah, kita masuk kepada bagaimana melakukan sujud tilawah. Ya, bagaimana melakukan sujud tilawah atau bentuk sujud tilawah. Sepakat ulama bahwa sujud tilawah itu dilakukan satu kali. Ya. Sujud tilawah itu satu kali. Nah. Jadi kalau ada yang melakukan sujud tilawah, sujud karena bacaan dengan satu kali, maka sujudnya dianggap sah. Nah, kalau sujud syukur berapa kali? Hah? Setiap kali gol. Nah, kalau sujud sahwi berapa kali?
Iya, sujud sahwi, sujud karena lupa dalam sholat dua kali. Ada yang di setelah salam, ada yang sebelum salam. Kalau sujud tilawah satu kali. Nah, tayyib. Kemudian bentuk atau cara sujudnya persis sama dengan sujud ketika melakukan sholat. Tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Kita sujud dalam sholat dengan tujuh tulang. Dua telapak tangan, kening dengan hidung, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Tujuh tulang. Kapan salah satunya tidak terwujud, iya, sujudnya tidak sah. Ya, sujudnya tidak sah. Kening, kemudian hidung juga menyentuh tempat sujud, dua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Itu dikatakan tujuh tulang. Ya. Naam. Tayyib. Ini sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Apakah dipersyaratkan ketika sujud tilawah itu mesti berwudu terlebih dahulu dan mesti menghadap kiblat? Apakah harus seperti itu atau bagaimana? Ataukah boleh-boleh saja kita melakukan sujud tilawah tidak menghadap kiblat dan juga tidak diawali dengan wudu? Nah, itu juga dibahas oleh para ulama. Nah, kebanyakan dari para ulama atau mayoritas ulama mereka berpendapat, iya, bahwa jauh lebih afdol, iya, lebih afdol kalau kita ketika melakukan sujud tilawah itu dalam keadaan suci dan menghadap ke kiblat. Iya, ini pendapat kebanyakan para ulama. Tapi mereka tidak wajibkan. Kenapa? Sebab satu-satunya ibadah yang wajib berwudu sebelumnya itu hanyalah ibadah apa? Salat. Iya. Selain daripada itu, ya, hukumnya sunnah. Seperti mau baca Al-Quran, apakah wajib berwudu? Tidak. Ya. Mau berzikir, apakah wajib berwudu? Tidak. Mau melakukan ijab kabul, apakah wajib berwudu? Hah? Iya, tidak disyariatkan. Iya. Nah, tayyib. Jadi mereka tidak menganggapnya itu sebagai sebuah kewajiban. Tayyib. Apa dalilnya sampai tidak mesti kita berwudu ketika sujud tilawah? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmizi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "An-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi wa sajada ma'ahu al-muslimun wal musyrikun wal jin wal ins." Kata Abdullah bin Abbas, Nabi sujud disebabkan membaca salah satu ayat dalam surah An-Najm. Ya. Maka ikut sujud bersama Nabi kaum muslimin yang ada di situ. Bahkan ikut sujud juga kaum musyrikin. Kaum musyrikin Makkah ikut sujud semua. Ya. Dan jin yang ada di situ. Bahkan semua manusia di situ ya ikut sujud. Seandainya hal itu dipersyaratkan bahwa mesti berwudu, maka Nabi akan larang mereka. Sebab kenapa? Kaum musyrikin itu kan najis. Maksudnya najis akidahnya. Innamal musyrikuna najasun. Kaum musyrikin itu najis akidahnya. Ya, bukan badannya. Iya. Akidahnya kotor maksudnya. Tayyib.
Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, apa yang kita baca ketika sujud tilawah? Ya, itu juga penting ya. Apa yang kita baca ketika sujud tilawah? Ya, ini mungkin akan ada pertanyaan. Ya. Nah, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang doa sujud tilawah. Ya. Satu, hadis Aisyah, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudil Qur'ani bil lail." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sujud ketika membaca Al-Qur'an di waktu malam, yaqulu fis sajadah miraran. Kata Aisyah, beliau baca itu berulang-ulang, ya. Yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati. Naam. Doanya panjang enggak? Pendek toh. Enggak terlalu panjang, enggak sampai satu halaman. Ya. Naam. Lebih panjang qul a'udzu birabbin nas. Coba ambil kasih sama panjang, lebih panjang itu. Ya, lebih panjang Al-Fatihah. Tayyib. Ini doanya. Cuman sayang sekali jemaah sekalian, ya. Hadith ini adalah hadith yang daif. Saya minta maaf ya. Hadith ini hadith yang daif. Hadith ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Cek Sunan Abu Dawud. Nomor hadith 1414. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya. Dalam Sunan At-Tirmizi atau Jami At-Tirmizi nomor 580. Demikian pula oleh Imam An-Nasa'i. Di dalam sanadnya, ya, itu diperselisihkan. Iya. Ada perselisihan terkait perawinya dalam sanadnya. Dan kebanyakan para ulama, ya, bahkan termasuk Syekh Muhammad Nasir Al-Albani itu melemahkan hadis ini. Jadi hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan hujah. Tayyib. Hadis yang berikutnya mudah-mudahan sahih ya. Tayyib. Hadis Abdullah bin Abbas, kata beliau, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni ra'aituni bil laila wa ana na'imun ka'anni usalli khalfash shajarah. Kata Abdullah bin Abbas, ada laki-laki yang datang kepada Nabi lalu mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, tadi malam saya melihat di dalam mimpi seolah-olah saya solat di belakang pohon. Fasajattu, maka saya sujud. Fasajadati syajarah, ternyata pohon juga ikut sujud. Ya. Nah, li sujudi, disebabkan saya sujud. Sampai sini sudah ada keanehan enggak? Ada keanehan enggak? Tapi jangan dulu langsung memutuskan, ya. Nah, fasami'tuha wa hiya taqul. Saya mendengarkan si pohon itu membaca, Allahumma ktub li biha indaka ajran wa dha'anni biha wizran waj'alha li indaka dhakhran. وَتَقَلَّبَهَا مِنِّي كَمَا تَقَلَّبْتُهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُد. Maka qala Ibni Abbas, ketika mendengarkan itu, Ibnu Abbas mengatakan, فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَجَدَهُ ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِئْتُهُ وَهُوَ يَقُولْ مِثْلُمَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلْ عَنْ قَوْلِ السَّجَرَهُ. Lalu kata Abdul bin Abbas, saya dengarkan Nabi baca persis sama katanya dengan yang dibaca oleh si pohon. Iya, itu tadi doanya. Kita cek ternyata haditsnya hadits yang dhaif. Ya. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Naam. Dan ini adalah hadits yang didhaifkan oleh sejumlah ulama hadits. Baik. Lalu bagaimana kita berdoa dalam sujud tilawah kalau hadisnya semua dhaif?
Apa tidak bisa milih bami satu? Tidak apa-apa ji, sekali-sekali gitu. Tidak boleh mas. Ya. Solusinya bagaimana? Solusinya seperti kata Imam Ahmad bin Hanbal, baca doa atau zikir sujud secara umum. Ya, baca doa atau zikir sujud secara umum. Apa zikirnya sujud? Jangan-jangan kita tidak hafal. Ya, subhanarabbil a'la. Ala subhanarabbil a'la bihamdi. Subhanakallahumma rabbana dan seterusnya. Itu saja dibaca. Ya. Nah, jadi karena tidak ada hadis yang sahih menyebutkan, kembali kepada keumuman sujud, termasuk kembali kepada keumuman zikir dalam sujud. Bisa dipahami ya? Iya, sebab tidak ada dalam gerakan ibadah itu yang kita itu melamun. Tidak ada yang dibaca, tidak ada. Pasti ada yang dibaca. Iya, makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika beliau ditanya tentang makmum yang di belakang imam, ya, dalam sholat sirriyah, apakah ketika selesai baca Al-Fatihah dia diam saja? Ya, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, tidak ada diam dalam sholat, ya, tidak ada diam, harus membaca. Ya, dalam sholat itu bukan gerakan menghayal. Ya. Nah, lalu ketika ditanya apa yang dibaca, baca surah setelah Al-Fatihah. Bagaimana setelah baca surah imam belum ruku, tambah surah lain. Ya. Nah, intinya jangan menghayal. Tayyib. Itu kata beliau rahimahullahu taala. Jemaah sekalian rahimani, iya, wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya, siapa saja yang melakukan sujud? Ya, siapa saja yang melakukan sujud tilawah? Apakah yang membaca, ataukah yang mendengar? Ya, ataukah semua yang mendengar? Ya, contoh misalnya lagi putar-putar tape radio. Ya, di situ ada surah Fussilat, ada juga surah Al-A'raf. Ya, bahkan ada di juz 30 itu surah Al-Alaq, ya, atau surah As-Sajdah. Ya. Begitu dibaca oleh qori'nya ada ayat sajdah. Nah, kita ini lagi mendengar, apa yang mesti kita lakukan? Naam, apakah ikut sujud juga? Naam, tayyib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita bacakan hadis Abdullah bin Umar. Nabi baca, iya, salah satu ayat sujud. Lalu Nabi sujud. Iya, begitu melihat itu yang lain ikut sujud. Maka ini menunjukkan jemaah sekalian yang paling berhak sebenarnya melakukan sujud itu yang baca. Yang membacanya. Nah, bagaimana dengan yang mendengarnya? Yang mendengarnya itu ikut sujud. Iya, kalau melihat yang membaca ikut sujud. Nah. Nah, kasusnya kayak tape tadi. Iya, atau HP. Ya. Tape bunyi istilahnya murajaah hafalan ya. As-sajdah di juz yang ke-15. Di juz ke-15. Di ayat yang ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim. Wahum la yastakbirun. Saya tidak sujud. Antum kenapa tidak sujud? Nah, saya sudah baca ayat sajadah. Oh, saya tidak sujud. Jadi kalau saya sujud, kita antum mau sujud semua. Nah, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau pernah ditanya ya, bagaimana hukumnya sujud tilawah ketika mendengarkan radio yang membacakan ayat-ayat sajadah. Iya. Apakah kita juga ikut sujud? Beliau katakan, "Na'am." Iya. Kalau radionya sujud. Kalau radionya sujud. Radionya sujud enggak? Enggak. Lalu kita ngapain sujud? Na'am. Baik. Terima kasih, Mas. Na'am. Baik.
Kemudian pembahasan yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang paling sering kita dapatkan itu kasus ketika Jumat subuh. Jumat subuh ya, sebab di antara sunnah ketika Jumat subuh sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra, ya, beliau membaca di salat subuh Jumat, ya, alif lam mim sajadah fi rakaatil ula, beliau membaca alif lam mim sajadah rakaat pertama, wa hal ata 'alal insan fi rakaatil tsaniyah, di rakaat yang kedua. Ini konteks hadisnya. Iya, cuman dalam penerapan, dalam pengamalan itu kadang terjadi, ya, apa istilahnya, tidak pas pengamalannya. Iya, kadang mau mengamalkan itu tapi yang dibaca cuman sajadah doang. Ya, itu pun dibagi dua itu sajadah, rakaat pertama, rakaat kedua. Kenapa? Sebab yang mereka pentingkan apa? Sujud tilawahnya. Padahal konteks hadis itu yang ditekankan dua surah, bukan sujud tilawahnya. Lalu ngapain sujud tilawah? Sebab salah satu surahnya ada ayat sajadah. Begitu ceritanya. Ya. Tayyib. Itu sound system ya. Subuh. Nah. Tayyib. Ya, dimaklumi itu sound system kerja keras. Subuh, pagi, kemudian malam, sebentar subuh lagi, pagi lagi sampai siang. Wajar aja kasihan begitu. Nah, apa tak kasihan sama sound system itu? Tak dikasih makan apa, tak dikasih apa? Tayyib. Ya. Makanya jangan langsung menyalahkan sound system ya. Ya. Jadi itu kasus ya yang apa? Yang kita jumpai. Kalau di sini bagaimana Pak Imam? Bagaimana kalau di sini Jumat subuh? Eh? Oh, biasa kita foto. Nah, begini. Kalau memang kita anggap tidak bisa berdiri lama, ya kita tidak usah baca yang itu, ya, atau baca saja Al-Insan dua rakaat, ya, atau baca surah yang lain, ya. Sebab ini kan hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Bahkan jangan sampai kalau itu kita rutinkan, masyarakat akan anggap wajib, ya, tiap subuh. Itu tiap subuh itu selama satu tahun tidak pernah alpah, ya, ini anaknya ikut di belakang sholat, ya, dalam pikiran anaknya itu bapakku asal Jumat subuh pasti tuna baca, ya, akhirnya ketika bapaknya meninggal si anak yang mata geng tidak boleh tinggalkan itu, bapakku tidak pernah tinggalkan itu dulu, ya, kenapa? Sebab tidak pernah ditinggalkan. Makanya kalau amalan sunnah itu Nabi sebagaimana disebutkan Aisyah, kana yasumu hatta nakul la yuftir. Itu Nabi kalau dia puasa sunnat, betul-betul puasa sunnat. Sampai kita anggap, sampai kita katakan beliau tidak pernah satu pun hari kecuali puasa. Wa kana yuftir hatta nakul la yasum. Tapi Nabi itu juga ketika tidak puasa, iya, sampai kita katakan beliau tidak pernah puasa. Maknanya jemaah sekalian, kadang Nabi tinggalkan itu amalan sunnah. Hikmahnya kata para ulama untuk menunjukkan itu sunnah, tidak sampai pada tingkatan yang wajib. Ya, makanya dianjurkan ya, kalau misalnya ada rutin dilakukan dan itu amalan sunnah, boleh sekali-sekali kita tinggalkan untuk menunjukkan bahwa itu amalan sunnah. Khususnya di tengah-tengah masyarakat yang kurang dari sisi ilmu agama. Adapun di tengah komunitas pondok pesantren, ya, banyak penuntut ilmu, tidak ada masalah. Kenapa? Mereka paham hukumnya, ya,
paham hukumnya, tapi kalau tengah masyarakat awam itu mesti dipahamkan mereka. Sama dengan tadi. Ya. Makanya terkait dengan masalah itu yang dua rakaat subuh Jumat, ya, itu kalau memang tidak bisa lama berdiri, ya baca surah yang lain, ya. Baca surah yang lain. Dan imam itu jangan mata geng, maksakan. Di belakang tahu ada ini kasihan, ada yang sudah pensiun, ada yang sudah anu, yang jangankan 10 menit, 5 menit saja dia sudah pegang lututnya. Dia paksakan lagi dua surah. Enggak main-main. Asalnya dia itu 30 ayat, dua lembar. Ya, apalagi dibaca dengan pelan-pelan. Wah, itu mi. Iya. Nah, belum lagi al-insan yang ada di juz 29, itu juga dua lembar. Enggak main-main. Jadi 4 lembar kasihan. Ya. Kasihan sama orang tua kita. Jangan sampai kita ingin mencapai amalan sunat tapi kita terjatuh ke dalam dosa. Ya. Dalam dosanya apa? Ya, jemaahnya pulang sambil menoko dan mendoakan mudah-mudahan diganti Pak Imam besok. Itu kan kurang bagus. Ya. Nah, akhirnya mudarat yang timbulkan. Ya. Nah, mudarat yang timbul. Makanya perhatikan itu maslahat yang hendaknya kita ingin capai. Jangan sampai yang tercapai mudarat. Iya, kalau tercapai mudarat hindari. Iya. Menolak mudarat itu diprioritaskan dibandingkan mencapai maslahat. Itu kaidahnya. Ya. Menolak mudarat lebih diutamakan dibandingkan mencapai maslahat. Taib. Sekiranya ini jemaah sekalian, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Iya, silakan Pak Haji Muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Yeah. Iya. Iya. Taib, sebelum sholat sunat sebelum Jum'ah. Kalau rawatib sudah kita jelaskan ya. Rawatib itu iya, terkait dengan sholat 5 waktu. Dikatakan rawatib sebab dia ngikut ke 5 waktu. Masuk waktu sholat 5 waktu, masuk waktu rawatib. Sebelum masuk waktunya belum ada rawatib. Tapi kalau mau sholat sunat tidak ada masalah. Tapi tidak disebut rawatib. Ya. Nah, bagaimana dengan Jumat? Iya, Jumat. Iya. Adakah qobliyah sebelum Jumat? Iya. Yang saya ketahui tidak ada qobliyah. Ya. Tapi boleh kita sholat sunat sebelumnya. Iya. Misalnya kita datang cepat dan itu yang benar itu. Datang Jumatan cepat datang. Iya. Jangan nanti mau pi baca doa khatib baru datang. Iya. Datang cepat ketika Jumat. Iya, begitu datang sebelum azan tetap kita bisa salat sunat, tapi bukan rawatib namanya. Salat sunat kan memperbanyak salat sunat. Iya. Salat sunat mutlak. Iya. Bukan karena salat Jumat. Jumat sekedar melaksanakan dua rakaat. Iya, niat melaksanakan salat sunat dua rakaat. Iya. Kemudian kalau misalnya sesudah azan. Ya. Sesudah azan, iya. Di situ juga tidak ada rawatib. Kenapa? Sesudah azan khatib naik ke mimbar. Iya. Dan hukum mendengarkan khutbah itu wajib. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang datang lambat, ya, khatib sudah di atas, tetap boleh dia tahiyatul masjid, hanya diringankan. Ya, untuk mengejar yang wajib.
mendengarkan khutbah ketika itu. Ya, tetap ada kalau memang mau melaksanakan itu. Tapi jangan itu diprioritaskan banyak sholat sunat. Nah, khatib sedang berkhutbah. Iya. Nah, sebab mendengarkan khutbah ketika itu hukumnya wajib. Ini yang saya ketahui. Adapun ba'diyah Jumat itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Ya. Kalau 4 rakaat bukan langsung 4, tapi 2-2 dipisah dengan salam. Tinggal kita pilih sesuai kemampuan kita. Saran saya, pilih yang bisa kita rutinkan, bukan pilih yang paling banyak. Iya, amalan yang Allah cintai itu yang bagaimana? Yang rutin kita kerjakan walaupun sedikit. Iya, sesuai kemampuan kita. Taib, sekiranya demikian ya. Sudah masuk waktu. Oh, iya, silakan Pak Haji. Iya. Iya. Didoakan oleh 70 ribu malaikat. Oh, yang pengajian gitu. Kalau itu yang saya pernah dengarkan didoakan oleh 70 ribu malaikat, yang saya tahu ya, itu ketika kita membesuk orang sakit, ya, ada orang sakit kita jenguk di waktu pagi, 70 ribu malaikat mendoakan sampai sore, kita jenguk di waktu sore, 70 ribu malaikat mendoakan sampai pagi, itu yang saya pernah dengarkan. Adapun dalam keutama majelis ilmu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, ini hadisnya disebutkan kemarin hari Sabtu di rumahnya Opu ya. Hadith riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ini keutamannya. Tidaklah kita berkumpul di masjid ya, seperti ini melainkan Allah turunkan sakinah. Ya. Wa ghasyyatuhumur rahmah, kita dicucuri rahmat oleh Allah. Iya. Wa khaffatuhumul malaika, kita diliputi oleh malaikat. Tapi itu tidak disebutkan 70 ribu. Iya. Dan dalam konteks hadis yang lain dalam riwayat Abu Daud disebutkan memang ada malaikat khusus yang mencari halaqah-halaqah majelis-majelis di yang di situ disebut nama Allah. Hanya juga tidak disebutkan 70 ribu, tidak. Iya. Yang jelas demikian. Makanya kalau seperti ini disebutkan 70 ribu itu butuh dalil lagi. Ya. Nah, saya kira demikian ya. Ya. Wallahu a'lam. Yang benar hanya datang dari sisi Allah, yang salah dari sisi kami. Subhanakallahu bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.